Lokasi terbaru berburu harta karun nih guys. Harta karun emas, koin kuno, benda kuno, harta-harta terpendam, harta-harta yang terbawa banjir-banjir itu guys. Tempat ini memenuhi syarat untuk diburu ini guys. Nah, lokasinya sip jos. Tuh guys. Lokasi ini berada di Jawa Timur guys. Lagi di Jawa Timur ini guys. Waduh, yang berburu emas guys. Bontot guys. Oh, guys. Bontot makanan lu, guys. Teh menyantai, guys. Waduh, waduh, lagi makan, guys. Juragan. Juragannya lagi makan, guys. Waduh. Nyuantai di sungai besar ini, guys. Wah, asik tempatnya guys. Wah, banyak harta karun di sini guys. Harta karun tersimpan ini. Kalau ada emasnya guys, pasti kelihatan guys. Kalau ada perhiasan emas, emas kuno, benda kuno, pasti kelihatan guys. Waduh, harta-harta. Kalau ada barang-barangnya pasti kelihatan nih guys, apalagi ini airnya dangkal ini guys, airnya dangkal. Oh guys, ini kelihatan guys, kelihatan kayak koin-koin, koin. Soalnya lokasinya bagus guys, ceklok-ceklok guys. Oh itu guys, penampakan di dalam air itu guys. Nah, kayak gini guys. Apa ini guys? Ini kalau emas pasti kelihatan nih guys. Emas kecil apapun kelihatan ini. Perak, emas, koin kuno, waduh. Loh guys, kayak gini guys, enaknya guys. Loh guys. Oke guys, sip ini guys. Yo, oke guys, aku tak lanjut lagi guys yo, lanjut lagi berburu guys. Doakan guys yo, dapat banyak guys, emasnya guys. Doakan emasnya dapat banyak ini guys, harta karunnya guys. Waduh, thank you for watching guys.